Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah ama ba'du berjumpa kembali dengan Gusrum Channel, channel kajian Quran, hadis dan hukum Islam yang edukatif, solutif dan memberikan alternatif. Pada kesempatan bulan Ramadan yang begitu mulia ini dan ini hampir mendekati akhir bulan Ramadan, saya akan menjelaskan berdasarkan kitab-kitab yang telah ada di depan saya ini tentang telah satu fenomena di mana banyak masyarakat yang di Jumat terakhir bulan Ramadan melakukan sholat 17 rakaat, ya, tujuannya untuk mengkodok sholat sholat lima waktu yang ditinggalkan setahun penuh. Tuh. Jadi ada mereka punya keyakinan demikian di Jumat terakhir bulan Ramadan mereka punya keyakinan bahkan dilakukan sholat 17 rakaat yang diniati untuk mengkodok sholat-sholat fardu yang ditinggalkan selama setahun penuh ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini dan semoga pembahasan kita nanti bisa apa sesuai dengan harapan dan benar-benar sesuai dengan rida Ta Allah Ta'ala kita akan sampaikan satu apa teks yang ada dalam kitab Irsyadul Ibad ila sabil rosyad halaman 40 di situ disebutkan faidatun wa minal bida'il madzmumah allati ya'thamu fa'iluha wa yajibu ala ulatil amri man ufa'iliha salatul rogoib ithnata asrata raka'atan bainal isya'aini lailata awali jumu'atin min rajab wa sholatu laylati niswi sya'ban ah. wa akhiri jum'ati ramadhan sab'asar rok'atan biniyati kodoi sholawat al-khumsi allati lam jatayaqanhu wa sholatu yaumi asyurah arba'a rok'atin au akthar wa sholatul usbu wa amma ahadithuha famaudu'atun batilatun wa la beliau menyebutkan termasuk bid'ah yang tercela bid'ah yang tercela yang melakukan berdosa malah bukan dapat pahala malah tapi bakat dapat dosa dan wajib bagi pemerintah untuk melarang melakukan hal ini apa termasuk bid'ah yang tercela sedih yang bila dilakukan orang yang berdosa pertama sholat rogoib Salat dua 12 rakaat biasanya dilakukan antara maghrib dan isya ketika awal Jumat bulan Rojak. Ini termasuk bid'ah yang tercela dan dosa dilakukan. Yang nomor dua, salat malam nisfu sa'ban 100 rakaat. Ini juga bid'ah. Yang nomor tiga, salat akhir Jumat Ramadan 17 rakaat dengan niat untuk mengkodoi salat-salat lima waktu yang telah ditinggalkan selama setahun itu. Ini merupakan perbuatan bid'ah Ah yang kita langsung wa amma ahadithuha hadis-hadisnya semua adalah maudhu semua hadis palsu semua hadis yang batil janganlah kamu tertipu dengan orang yang menyebutkannya atau bahkan yang melakukannya kata beliau Semoga kita mendapatkan pertolongan Allah untuk mendapatkan fadilah dan menghindari perkara-perkara yang hina rendah seperti ini, kata beliau. Maka, karena ini bid'ah, jangan dilakukan. Karena kalau dilakukan, ini bid'ah dosa, bahkan bukan malah mendapatkan pahala, tapi malah mendapatkan dosa. Mendingan kita hindari. Wah, solusinya gimana? Ini, Gus, kan, ini sudah banyak terjadi. Masyarakat di desa-desa banyak yang melakukannya. Bagaimana solusinya? Solusinya seperti yang disebutkan dalam kitab Kanzun Najah Wasurur halaman 90. Ya, halaman 90. Atau di halaman yang setelahnya juga disebutkan. Ya, kalau sudah misalnya sudah menjadi tradisi yang menjalar, sudah menjadi tradisi yang setiap tahun dilakukan di masyarakat dengan niatan seperti itu maka solusinya faman aroda as salat fi waktin min hadhil awqat fal yanwi an naflal mutlaq furoda min khairi adadin muayyan wa huwa la yataqayyadu bi waqtin wala sababin wala hasru lahu wa billahi taufiq Tata beliau barang siapa yang ingin melakukan salat di waktu-waktu ini tadi ya waktu awal apa malam awal Jumat Rojab, Nisfu Syaban atau akhir Jumat bulan Ramadan. Barang siapa yang ingin melakukan sholat di waktu-waktu ini, hendaklah dia hanya niat sholat sunnah mutrak. Itu jangan diniati melakukan seperti yang tadi-tadi semua. Karena kalau diniati yang seperti tadi itu, niat ngodoi sholat selama setahun yang ditinggalkan itu sholat fardu ini malah pelakunya melakukan bid'ah bahkan mendapatkan dosa tidak mendapatkan pahala maka solusinya ya kalau mau sholat silakan sholat tapi diniati sholat sunnah mutlak tanpa ada bilangan khusus terserah namanya sholat sunnah mutlak bisa 10, 20, 100, 200, 300, 1000, 2000 bisa dan ini tidak terkoyiti, tidak terbatasi oleh waktu dan sebab. Tidak ada batas hitungan. Inilah solusinya bagi daerah-daerah yang sudah terbiasa melakukan sholat seperti itu. Silahkan, ini benar-benar diperhatikan karena ada jajah yang masih bertanya kepada saya tentang masalah ini. bagaimana ini hukum sholat 17 rakaat akhir Jumat bulan Ramadan tujuannya ngodo. Iya, saya jawab, tidak usah dilakukan gitu saja. Ya, apalagi dengan ini sudah Jelas bahwa itu hadisnya adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Jangan tertipu dengan orang yang menyebutkannya. Jangan tertipu dengan orang yang melakukannya. Kita ikuti amaliyah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Wasallam Demikian semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji.